bagus kok. Ada karakternya. Apa sih pak? Apa? Apa sih karakternya? Bisa sih tapi harus pakai tenaga lagi, juga enggak no. Tapi sana deh kan. Panggung. Aku kemarin ke sini. Aku enggak punya uang, kamu tahu aku pakai seragamnya siapa? Oh, baju cucunya nenek. Iya. Apa lagi? Iya. Tuh. Ke Juli Pro juga. Apalah ya enggak. Eh, mau saya ini enggak ada dokter. Dokternya tutup. Masih ada sedikit. Kan disuruh ngabisin obat dulu, terus udah habis obat ntar. Nah, aku mau ke Senin. Hari Senin mau tutup. Kunyit minuman kulers. Enggak, udah sih Teteh udah beli kunyit. Teteh udah beli kunyit. Rumahnya sih itu, tapi dia tuh belum pernah tuh. Udah pakai lemon, pakai jahe. Deketan ya. Tapi saya diminurin. Gak usah bayar lagi berarti. Dia belum datang. Ntar aja. Aku ntar kalau dia. Ini mana si cowok ini? No. Asal gak ada yang goyang aja. Masih kecil kok. Kerja kali. Lu sering kesini kok. Kerja gak dia? Aku pernah lihat ya. Kerja apa dia, Me? Rumahnya di atas. Kan di sini ada yang goreng-goreng, ini jual yang beliin kunyit. Bikin sendiri, nanti ke pusat kasih nanti. Berapa itu tadi? 69. Murah ya? Gimana belinya? Belas itu sih. Belakang net. Aku juga beli, apa namanya? Ada bawa juga, cuma panjang. Pesan aku bawa panjang. Biasanya aman kayak gini lah. Ini malah mas. Gini biar enggak jatuh ya. Apa lah? Kalau punya aku itu akan lah. Lo berapa sih? Lo kenyang makan. Tapi kenapa? Kenapa kuahnya ya? Lo sih sekarang kenapa? Ini gak ada kuahnya mana enak me. Kok petang-petang siapa sih? Mama sih Jawa. Gue kayak cabenya ambil. Kok gelap-gelap yang kurang? Enggak, aku tuh sama. Ini gak pakai cabe. Aku mau ke sana mau beli ini. Sering banget aku tangkap jalan. Dede mana dede? 2009 dia kayaknya.
Terus kamu berarti ya tahun 2012 pokoknya aku itu teman dia yang itu yang cewek yang becok rambut cepet cepet dia tangkap polisi pulang juga yang kurus itu cewek me yang makan atas sini hidung sini itu loh sini aja udah sekarang tangkap kenapa semua udah pulang ya ya gimana lagi salah-salah mereka sendiri lah apa ini kita juga gak bisa bantu gak bisa bantu lah kita soalnya kan pemerintah punya peraturan ya gimana mau, ya, mau disuruhnya itu ya mereka punya kebutuhan sendiri-sendiri lagi apa sih dia udah tangkap dia gimana ngomongnya kita di sini kan takut tertangkap apa sampai SMP-nya di mana kan kota kerja aku kalau disuruh melaporin aku dulu temanku aku cuma melaporin aku dapat 10.000 sama sini ya bakal 10.000 5.000 satu orang katanya tahun itu mau terserah. Oh, oke. Kan udah ada itu.
aku di belakang jemur bajuku buat lo dapur. Ruangan terbuka dia, Meh. Jadi tempat kering gitu. Ada AC seng gitu ya. Cuma sedikit di belakang rumah. Aku ke lantai satu. Itu di bandara di bandara di Majalengka juga ada. Ini Mbak E masak sendiri dah. Mbak E tadi masak sendiri. Enggak, orang itu. Enak enggak? Orang itu pernah. Ada liftnya ya. Nanti aja kamu sekalian. Kan aku bawanya malam, pas enggak ada orang. Aku takut loh nilainya. Aku dari atas sendiri kan enggak ada lampu. Ada lampu. Hati-hati loh. Sosok eh Tuhan. Apa Bu? Gimana? Tadi enggak dengar aku. Sama baju. Baju sana. Kalau udah dikirim kabarin aku, Meh. Biar aku bisa ngambil dia ya. Tapi kamu aja dulu. Ngapain pengen dia? Punya siapa tuh? Punya orang. Bukannya. Yang banyak tadi kemarin tuh. Kawannya punya. Tahu, Bu. Tapi suaminya di sini. Di punggung. Ya, Bu. Jarang ada itu. Enggak ada itu. Kalau sudah sukses pulang. Oh, ya, aku pagi-pagi pasang sana kalau ada aku bisa beli. Nunggu dilamar. Nunggu ada yang lamar. Kok makan di sini? Kok makan di sini enggak lapar di mana enggak kenyang. Ini sendiri ya, ini sendiri. Udah ini baru udah kenyang. Enak. Kerja berat kok. Dari pagi itu masak. Gimana sih dokter kamu, Mek? Iya, Pak Joyang jauh ya? Gak usah lah, di cuwe aja buat obat. Oh itulah, ke rumah sakit lah. Jangan nanti hari Kamis. Kalau kan mau ya, mending ke dokter. Jangan ke ambil kuah, oh 550. Ngapain lu nunggu hari Kamis? Nanti Komeng bawa kamu pergi berobat, Komeng. Ayo tak anterin. Gitu. Pagi-pagi. Yang cowok itu ketangkapnya di mana? Di sini. Di
itu kan, sama ceweknya kan? Dia Facebook juga dia itu. Sama ceweknya kan? Aku tuh enggak tahu mana dia bilang. Sama gua. Di sini, polisnya ke sini. Dia enggak lihat polisinya datang loh. Aku malah ngomong ke mereka, "Meh, polisi datang itu," aku bilang. Lalu mereka pergi ke dapur, kan ketahuan. Ketahuan pergi ke dapur. Iya. Kalian mau kemana? Pasti kalian kaburan ya. Dia bilang gitu. Dia cari gitu. Ya kalau TP mana ditunjukkan dalam HP kan biasa kan kaburan gitu. Dalam HP ini disimpan, yang aslinya nggak berani keluar. Tapi nggak ada yang aslinya. Ada pasti. Tangkap dan kerjanya. Dihilang sekarang. Nggak ada minumnya kan? Si kredit tuh pegang ini dengan dompetnya langsung dioper ke aku pas aku dikasir kan. Dompet diopernya ke aku ada 11.500 dia aku pegang. Jadi keponakannya datang ngambil. Ya juga di kayak ini. Enggak lah. Banyak polisi ya. Ada dua ya, tiga. Kalau lawan baru tapak kayak gini. Kalau lawan ya, jangan. Kalau lawan kok. Udah pasrah aja kita ke langsung pulang, gak kasih ceweknya. Pasrah kan kita pulang aja, udah ada yang gitu. Ceweknya. Lumayan naik bus. Karena dia dari pagi sampai siang di sini terus loh dia loh. Tapi kalau dia punya uang kan gak lama-lama di. Dia aja datang buat baju itu sama temen itu. Wes, enggak apa cepet ada mulai. Beli kerupuk. Hah? Beli kerupuk, beli soto ayam, berjadi di bawah soto ayam. Bos yang pertama, bos datang, bos yang enggak, bos. Ini tuh udah di itu padahal. Bosnya kan kerja di Hoko, Me. Hoko Tina. Fisio. Si bosnya menolong dia, ngantar di jadinya kali. Udah. Jangan bisa bosmu ya, dibilang gitu. Takut bisa makan, Ma. Tahu sih, ya. Iya, 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 iya. Baiklah, kalau buat baik. Ada bayar, dia pergi jumpa kok. Iya. Totalan ya. Dia juga nolong itu kok memakan barang mereka di kamar itu, kamarnya itu. Tapi barangnya masih ada buat siapa? Siaran langsung tapi enggak gini. Nyonya juga mau beli air. Murah 6.90 ente. Aku tuh ada tapi berdiri gini. Tapi enggak bisa balik. Enggak bisa. Iri. Bisa lah mungkin. Halo, Me. Kamu udah, Dek? Kamu udah, Ra? Jen, ya yang masuk, namanya Gimbal itu kayak gini loh. Ini kan bisa, ntar kalau ngomongin bisa terus sendiri. Apa namanya? Gimbal. Apa? Pih, belum, Del. Saya lihat, lihat. Baru makan kita. Oh iya, itu. Di mana beli, Ne? Di puter-puter. Tadi teman kuliah saya itu harganya 2.000 berapa gitu loh. Taiwan, oh. Nggak lebih itu cuma 100 berapa? Mungkin beda, beda lah, beda produk lah. Lihat apa YouTuber di YouTube itu kan, tiba-tiba itu kayak apa? Tiba kayak ini bisa digini-giniin gitu. Iya, bisa itu sendiri. Iya. Namanya kan katanya itu sampai gimbal. Kok gimbal? Temenku sampai nggak tahu itu gimbal apa?